tadi sudah kita guyur 1 botol. Kayaknya masih kurang. Yuk kita guyur pakai 1 ember. Oke, sudah siap? Mari kita guyur. Wah, berat . Luar biasa. Tetes terakhir dia mengambang ya di atas hoodie dan lihat ini hoodie-nya guys. Hoodie-nya tuh kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dan tersisa butiran-butiran air yang ada di sini. Yang tersisa hanyalah butiran-butiran di jaket. Dan butiran kayak gini tuh gampang banget kita lap aja atau di tap-tap kayak gini, atau bisa juga menggunakan tisu ya. Tuh. Nah, kalau udah dilap kayak begini, si butiran air juga bisa dikebas-kebas kayak begini dan dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, padahal ini sudah diguyur dengan 1 ember. Dan mari kita buka hasil dalamnya. Nah, ini juga sudah anti air atau water click ya. Untuk bagian kantongnya nih teman-teman, kantongnya yang tadi kita guyur tuh ya, keren nih hoodie-nya. Terus kita mau langsung buka aja si jaketnya. Ting 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 ting. Overall kering guys. Ini sudah diguyur 1 ember dan overall ini kering. Buat teman-teman yang mau jaket daun talas dari Jebel Adventure yang sudah dites dengan 1 ember, diguyur dengan 1 ember, teman-teman bisa langsung screenshot, lalu teman-teman kirim ke link yang aku sudah taruh di deskripsi, lalu teman-teman bisa langsung terhubung dengan admin dan bisa berkonsultasi juga terkait ukurannya. Dan ini jaketnya bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya. Nih, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Yang butuh jaket itu laki-laki dan perempuan, dan siapapun itu, kalian berhak untuk melindungi diri kalian dari masuk angin dan dari hujan.